Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah kita berada di edisi 150 Pokok bahasan edisi ini adalah kata penunjuk dekat Kata penunjuk dekat berarti ini ya untuk kata benda jamak tidak berakal. Jadi kalau sebelumnya kata penunjuk untuk jamak berakal, maka mulai edisi ini 150 kata penunjuk untuk jamak tidak berakal. Jama' uh, jamak tidak berakal misalnya ini buku-buku. Jadi buku-buku itu jamak. Jadi pengulangan kata buku itu menunjukkan jamak. Kemudian buku itu tidak punya akal. Oleh kerana itu buku-buku dikatakan jamak tidak berakal. Kemudian ini cerita-cerita, ini jamak ini. Cerita-cerita dan dia tidak punya akal. Itu jamak tidak berakal. Kotak-kotak ya, jamak tidak berakal. Sendok-sendok jamak tidak berakal. Ya. Kemudian kamus-kamus ya, pedang-pedang kemudian kunci-kunci kota-kota jalan-jalan. Nah itu semuanya jamak tidak berakal. Nah, dalil kata penunjuk dekat untuk kata benda jamak tidak berakal adalah hadihi. Hadihi ini. Nah, ini sudah kita pelajari dulu hadihi. Jadi waktu kita membicarakan kata penunjuk dekat untuk kata benda mufrad perempuan, itu kita gunakan hadihi. Jadi hadihi digunakan untuk uh, kata benda tunggal perempuan dan juga digunakan untuk kata benda jamak tidak berakal. Ini sebetulnya uh, berdasarkan dalil jamak tidak berakal itu ekivalen, identik atau setara dengan perempuan tunggal. Ini perempuan tunggal dia setara dengan jamak tidak berakal. Oleh karena itu kata penunjuk dekat untuk jamak tidak berakal itu hadihi ya perhatikan ya hadhi ya hadhi jamak tidak berakal itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang penting tidak tidak berakal ya tidak berakal ya tidak berakal nah, ini ini uh, cerita cerita itu kisah kisah tun kisah tun itu perempuan ya cerita-cerita itu kisos ini kisos perempuan ya gunakan hadhi Kemudian buku, buku itu laki-laki kan? Buku-buku kutubun juga gunakan ha? hati. Jadi di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau jamak berakal dibedakan. Nah, makanya ada istilah jamak tidak jamak berakal maskulin. Laki-laki jamak berakal fe, feminin. Tapi jamak tidak berakal enggak ada maskulin, enggak ada feminin. Sama antara maskulin dan feminin. Contoh ini buku-buku buku-buku itu jamak tidak berakal berarti ininya hadihi jadi hadihi buku-buku jamak dari kitabun itu kutubun ya sebagai khabar hadihi itu e, marfo, marfu itu mubtada oleh karena itu hadihi di sini marfu kemudian saya membaca buku-buku ini saya itu subjek membaca itu kata kerja bab buku-buku ini objek saya membaca korak tu buku-buku ini hadihil kutuba jadi hadhil kutuba jadi hadihi ini mansub oleh karena objek ya kemudian kata benda setelahnya selaras dengan hadihi. oleh karena itu ini beralih dalam ma'rifah dan ini mansub kutuba ya qara'tu hadhil kutuba Nah, kemudian di dalam buku-buku ini ada cerita-cerita yang menarik. Fi hadhil kutubi, ya fi hadhil kutubi, ya kata benda yang ditunjuk itu yamak tidak berakal gunakan hadhi. Jadi di dalam buku-buku ini fi hadhil fi hadhil kutubi ini khabar muqaddam, kalimat kalimat sebuah tipe dua. Kemudian ada ada cerita-cerita cerita-cerita itu qisasun. Ya, qisasun kemudian menarik itu ra'i'. A. Ra'i' a. oleh karena kata bendanya itu jamak ya tidak berakal, maka kata sifatnya itu perempuan tunggal. Qisasun ra'i'un. Saya tulis di sini ya. Qisah kisah kita pinjam itu. Qisatun. Qisatun. Ini cerita, cerita jamaknya jamak taksil qisasun so, qisasun so, so, qisasun so, qisasun so, itu jamak jamak taks, jamak taksil ya jamak taksil nah, jadi kita lihat hadihi di sini majrur oleh karena didahului oleh fi hadihi di sini mansub oleh karena merupakan objek, hadihi di sini itu marfu' oleh karena dia mubtada ya. Jadi hadihi marfu', mansub, majidur sama saja. Dengan kata lain hadihi itu adalah kata yang tidak mengalami perubahan harga huruf akhir. Nanti dikatakan ee, kata yang tidak mengalami perubahan harga huruf akhir, perubahan harga huruf akhir adalah kata yang mabni mabni sedangkan kata yang mengalami perubahan harakat huruf akhir itu kata yang mu'rab ya kata yang mu'rab seperti kutubun kalau marfu kalau mansub kutuban kalau majrur kutubin jadi kutubun itu kata yang mu'rab sedangkan hadhihi itu kata yang mabni kita kerjakan latihan ini kotak-kotak jadi ini kata penunjuk yang berdiri sendiri sebagai mubtada. Kota-kota itu jamak tidak berakal. Jadi gunakan hadhi, Hadihi. hadhi. Hadihi. Uh, ini secara individual berperan sebagai mubtada. Uh, kemudian khabarnya, kemudian khabarnya, khabarnya itu kota, kota, kota itu apa? Sunduk. Kota itu sunduk. Jamaknya ya sona adiku jamak dari sunduk itu sana sana diku sana diku dia gairu munsarib ya dia mengacu pada pola fa'alilu uh, fa'alilu ya sana diku itu jamak dari sunduk kalau bentuk tunggalnya itu sun sunduk sunduk sundukun ya sundukun ya hadhihi sanadiku kemudian ini ini sebagai mubtada ya kemudian ini kotak-kotak hitam jadi ini merupakan kata penunjuk yang secara individual berperan sebagai mubtada ya yang ditunjuk itu jamak tidak berakal kotak-kotak jadi hadhihi Hadzihi ini sebagai apa ini sebagai mubtada kemudian kotak-kotak sonadiku seperti ini Hadzihi sonadiku sonadiku ini kata benda sebagai apa ini sebagai kabar kemudian kata benda ini diikuti oleh kata sifat warna hitam hitam nah, hitam itu laki-laki aswadu perempuan sauda'u ya kita gunakan kata sifat warna perempuan oleh karena ini jamak tidak berakal ya ya sauda'u jadi jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal ya warna dasar itu itu tidak bertanwin tidak bertanwin Ya, jadi hati-hati sonadiku sauda. Sonadiku itu khabar sekaligus uh, man'ut Jadi kata yang dijelaskan oleh kata sifat sauda. Jadi sauda itu n'atun Kotak-kotak hitam ini berat. Ah, kotak-kotak hitam ini berat. Jadi ini juga kalimat tipe satu yang subjeknya ini kotak-kotak hitam ini. Jadi ini sebagai mutada. Nah, jadi kotak-kotak hitam -kotak ini itu merupakan kombinasi antara kata penunjuk kemudian kata sifat dan kata benda ya. Dalam bahasa Indonesia ur urutannya kata benda dulu kotak-kotak baru kata sifat baru kata penunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata penunjuk dulu kata penunjuk ini posisinya di depan ya nah, kata penunjuk baru kata benda baru kata kata sifat nah, jadi kata penunjuknya hadihi oleh karena yang ditunjuk itu jamak tidak berakal hadihi setelah hadihi itu baru kata benda kotak-kotak kata benda setelah kata penunjuk itu itu beralih lam ya hadihi as-sanadi as-sanadiku as-sanadiku mengapa as-sanadiku oleh karena dia ini uh, mubtada, hadhi mubtada. Jadi hadhi itu marfu. Hadhihi selaras dengan ini, ini marfu, ini pun marfu. Marfu dengan bamba hadhi sanna uh, kemudian uh, baru terakhir kata kata sifat, ya. Jadi as asauda'u Jadi as-sau as Nah, ini kata sifat. Ini kata benda. Kata benda yang berperan sebagai khabar. Itulah khabarnya. Hadhihi sonadiku as-sauda'u. Ada apa dengan hadhihi sonadiku as-sauda'u? Berat. Berat itu sakil ya. Berat itu sakil Nah, berarti khabarnya ini perempuan ya. Oleh karena uh, perempuan. Khobar dengan mubtada harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Uh, jadi Saqilah Saqilah Saqilatun tuh. coba lihat itu menarik itu saki saki tuh. jadi hubungan antara kata itu ya saki ini sebagai khobar yang menjelaskan mubtada dia harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin ya ini jenis kelaminnya perempuan ya jenis kelaminnya perempuan jadi thaqilatun ya thaqilatun jadi hadhihi sanadiqus sauda'u thaqilatun begitu hadhis dikus sauda'u thaqilatun Kemudian di dalam kotak-kotak hitam ini, uh, di dalam kotak-kotak hitam ini, ini kalimat ismiyah tipe dua, fi, fi, nah, ini dulu, kata penunjuk dulu, Hadhi fi Hadhi fi Hadhi, fi hadhi baru kata bendanya, as-sonadi, as-sonadiq, as-sonadiq, Al sonadi, hati-hati ya, al sonadiq lihat hadihi itu majrur karena fi, jadi ini majrur, oleh karena itu ini pun majrur, jadi fi hadihi as sanadiqi nah, fi hadihi as sanadiqi ya, kalau ini hadihi sonadiq sanadiqu hadihi sonadiq sanadiqu sonadiq -sona ya. Kalau ini fi hadis sanadiki, ini uh, secara keseluruhan uh, apa ini prasa jama jurur berperan sebagai khobar mukodam, Khobar yang ditempatkan di depan. Nah, kemudian muktaranya otomatis di belakang, otomatis di belakang namanya muktarah muakhor Di dalam kotak kotak hitam ini uh, ada ada apa? Ada sendok sendok. Saya tulis bawah ya. Ada sendok-sendok. Sendok-sendok itu mil'aqah Sudah kita munculkan dulu. Yang belum dimunculkan itu bentuk jamaknya. Bentuk jamak dari mil'aqah Mala'iku. Jadi fa'alilu. Dia mengacu pada pola fa'alilu. Mala'iku. Uh, e, mala Mala'iku. Tidak bertanduin ya. Malaiku Malaiku uh, Sendok-sendok Ada sendok-sendok Sudah selesai Fi hadihi Di dalam kotak-kotak ini Ada sendok-sendok Malaiku ya. Jadi perhatikan Milakoh itu Berakhir dengan tamar butoh Tapi jamaknya bukan milakot Bukan jamak muanna salim tapi jamak taksir ya, malaik. Nah, jadi kalau soalnya kita tambah di dalam kotak-kotak hitam ini ada sendok-sendok baru. Fi hadhi sanadiki. Oh, kurang ini ya, hitamnya ya. Fi hadhi sanadiki asaudai. Ya, fi hadhi sanadiki asaudai. fi hadhihi as-sanadiqi as-sawda'i uh, ini saya hapus nih ya karena ini kurang ini ya hitam ya as-sanadiqi uh, fi hadhihi as-sanadiqi uh, fi hadhihi as-sanadiqi as-sawda'i uh, as-sawda'i as-sawda'i ini هذه صناريكي السوداء ini apa ini ini kata benda ini kata sifat ada apa ada malaik sendok-sendok mala ya malai malaiku ini malaiku oleh karena dia itu uh, mubtada muakhar mubtada muakhar itu tidak bertanwin dan marfu malaiku malah ya malah kalau kita tambah ada sendok-sendok baru malah sendok-sendok itu kan jam tidak berakal, berarti dia perempuan tunggal, berarti kata sifatnya itu perempuan tunggal, malah jadi datun, nah, kalau jadi datun itu bertanwin, ya jadi datun. Oke, okay, saya menemukan uh, ini jumlah fi'liyah menemukan itu wajada ingat manjatda wajada kalau saya menemukan wajatuh 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 ya kan wajatuh ini fiil dan fa'il ya uh, verb dan subjek wajatuh wajatuh apa kotak kotak hitam ini kotak kotak hitam ini secara keseluruhan itulah yang ditemukan berarti objek ya ta? objek objek hadhihi hadhihi objek itu harus mansub jadi kata penunjuk itu mansub marfu sama saja hadihi kotak-kotak uh, as-sanadiq -kotak. as-sana as-sana diqa as coba di di ah, lihat ya ini objek ini Objek itu mansub, jadi hadihi di situ mansub. Oleh karena itu kata benda yang harus laras dengan hadihi itu juga harus mansub. Jadi sonadiqo. Nah, kalau di sini fi hadihi sonadiq dia majrur karena fi. Fi hadihi sonadiq. Kalau di sini wajib tu hadhis sonadiqo. Kenapa sonadiqo? Oleh karena dia uh, mansub mansub karena objek ya. Oleh karena dia objek. Oleh karena itu dia mansub. Sonadiko hitam. As-sauda'a. As-sauda'a. Ya, as-sauda'a. Nah. coba lihat. Sonadiq itu gairu munsarib. Sauda juga gairu munsarib. Ya, masih ingat ghairu munsharib, isim ghairu munsharib itu itu mansub dengan fathah ya. Mansub dengan fathah. Kemudian majrur juga dengan fathah ya. Majrur juga dengan dengan fathah. Nah, sedangkan di sini sonadik itu majrur dengan kasrah. Kok bisa begitu? Kok bukan fi hadhihi sanadiqa? as-sauda'a ya oleh karena ini ghairu itu beralif lam ya. Jadi kalau isim ghairu itu beralif lam maka karakternya atau sifatnya sebagai ghairu itu hilang. Jadi dia uh, berperan sebagai kalima, kata benda munsharib biasa. Jadi dia itu majur dengan dengan kasrah. Wajatu <tuhat> hadhihi as-sanadiqa mansub. Mansub dengan fathah. As-sauda'ah as, 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 itu as di dekat as ah, di itu selaras dengan as zonat, di mana di sungai sungai dekat itu, dekat itu zaraf ya janibah. janiba ya atau zonat, Janiba, Janiba, Sungai Uh, sungai itu berarti beralih lam ya an-nahra an-nahri jadi kata benda setelah zaraf itu harus harus majrur jadi secara teknis kata benda setelah zaraf itu dinamakan mudhafun ilaih oleh karena itu ini mudhafun ilaih ya betul mudhafun ilaih oleh karena zaraf itu kata benda jadi kata benda satu, kata benda dua. Kata benda satu, mudhafun ilih. Nah, tapi apabila yang berperan sebagai mudhaf itu zaraf, maka dia harus tampil mansub. Wajadtu ya. hadhihi s-sanadiqo as ni janiban nahrih. Oke, okay. saya membeli. Nah, coba lihat, ada kata baru ini. Membeli itu ishtara'a. Hafalkan aja dulu sebelum kita secara spesifik uh, membahas kata kata kerja seperti ini. Ya, jadi istara itu uh, kata kerja lampau yang artinya membeli, ya, membeli. Dia terdiri dari kalau kita hitung satu dua tiga empat lima lima huruf. Uh, dia dia uh, terdiri dari lima huruf basisnya sebetulnya tiga huruf. Basisnya itu shin, ra, ini, ya ini. Shin, ra, ya, syara. Basisnya tiga huruf. Oleh karena itu, ini sebetulnya sulasi. Walaupun dia terdiri dari lima huruf, tapi dia ini termasuk sulasi. Sulasi apa? Sulasi mazid. Uh, sulasi mazid, kata kerja yang berbasis tiga huruf, dan di situ ada huruf tambahan. Huruf tambahannya huruf apa? Ini huruf pertama ini ini Hamzah Wasol sebetulnya. Kemudian Ta, ya itu tambahannya, uh, tambahannya. Dan yang membuat uh, lebih rumit lagi di sini ada huruf ilat, ya, ya huruf ilat. Jadi ilat itu bisa mengandung makna penyakit. Dia mengandung huruf penyakit ini. Ra, ya. Oleh karena itu tafsirnya juga sedikit ini, sedikit sulit. Kalau kita tafsir ini Istara dia laki-laki uh, telah membeli. Kalau mereka dua orang laki-laki telah membeli, istara ya hidupkan ini, ya ini. Tambahin alif. Istara ya kalau mereka laki-laki telah membeli, istara, istara bukan istara, iya bukan istara tapi istara, ya kemudian kalau uh, kalau dia dia perempuan telah membeli ishtarat uh, mereka dua orang perempuan telah membeli ishtarata kemudian kalau mereka jamak perempuan telah membeli ishtaraina kalau engkau telah membeli ishtaraitu ishtaraitu ma ishtaraitum ishtaraiti ishtaraituma ishtaraitunna ishtaraitu itu jadi aku membeli. ishtaraitu itu ya, ishtaraitu itu jadi ininya itu ini sukun kan jadi Istarai kemudian tambahkan tu yang artinya saya. Kalau kami telah membeli Istaraina. Nah insyaallah, insyaallah kita ini. Jadi sebelum kita mempelajari kata kerja semacam ini secara spesifik, kita hafalkan aja dulu. ishtaraitu itu membeli. Nah, kalau begitu, saya membeli "Istaroi" itu. Ini hafalkan, ya? Hafalkan "Istaroi" itu, "Istaroi" itu, "Istaroi" itu, "Istaroi" itu, "Istaroi" itu. Hmm, ini sini ini "Istaroi" itu. Kalau kami membeli "Istaroina". Kalau kalian laki-laki membeli, ishtaraitum. Kalau kalian perempuan membeli, ishtaraitunna. Kalau mereka perempuan membeli, ishtaraina. Ya? Nah, jadi ishtara itu ini uh, kata kerja, subjek. Ya? Yeah. Ishtara itu. Ishtara itu apa? Kamus-kamus. Kamus itu... Uh, kamus itu Uh, bentuk tunggal yang mo jamun. Mo jamun, ya mu'jamun mo mojamun, ya mojamun. Kalau bentuk jamaknya faalilu, maajimu, maajimu. Ini bentuk ini bentuk jamaknya maajimu. Ya ghairu munsarib sebab dia mengacu pada pola faalilu, maajimu. Ini tu hadhi. Oleh kerana maajim itu jamak tidak berakal, hadhi. Ya setelahnya harus lam. hadihil hadhil ma'ah uh, hadhil hadhil ma'ajima ya hadhil ma'ajima oleh karena objek ini masuk ini pun masuk hadhil ma'ajima di India fil Hindi ingat India itu film al Hindu ya jadi kalau di India fil Hindi. Fil Hindi. Jadi lihat kata sifat kebangsaan yang sudah kita terbitkan empat edisi ya. Empat edisi. Jadi India itu itu beralih film Al Hindu. KSK-nya ya itu Hindiyun ya. Fil Hindi. Ya, ishtaraitu hadhihi al-ma'ajima fil Hindi di India. Nomor tujuh, ini secara individual berperan sebagai mubtada ya mubtada hadhihi 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 itu mubtada apa hadhihi itu kamus 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 ma'ajimu tidak beralif lam ya ma'ajimu ma'ajimu dia tidak bertanwin ya ma'ajimu kemudian baru ini jamak tidak berakal. Oleh karena itu, barunya itu perempuan tunggal. Jadi datun. Jadi datun. Jadi datun. Jadi kalimatnya, hadihi ma'ajimu jadi datun. Ma'ajimu itu khabar. Uh, khabar. Khabar itu marfu' ya. Uh, yang berperan sebagai khabar itu, kata benda jamak tidak berakal. Kemudian ma'ajim itu tidak bertanwin. Ya. Yeah dia juga manout yang dijelaskan oleh jadi datun sebagai naatun ya jadi datun itu perempuan tunggal oleh karena dia menjelaskan uh, kata benda jamak tidak berakal dia harus selaras dengan kata benda jamak tidak berakal kata benda jamak tidak berakal itu perempuan tunggal ya kamus kamus ini baru uh, jadi yang berperan sebagai mubtada itu kamus kamus ini ini prasa Perasa apa itu? Perasa kata penunjuk. Perasa isyariyun. Uh, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda dulu. Baru kata penunjuk di akhir. Kalau dalam bahasa Arab, kata penunjuk dulu, baru kata benda di akhir. ya Baru kata benda di akhir. Ini itu hadihi. Di depan posisinya, hadihi. Dia sebagai apa? Sebagai muptada. Kemudian dia diikuti oleh ini kata benda tidak berakal jadi hadhil ma'ajimu Hadhil ma'ajimu Ya Ya baru Baru itu khabar Jadi datun Jadi datun Jadi datun Mengapa? Oleh karena dia harus selaras dengan mubtada, Khabar itu harus selaras dengan mubtada. Ini nubtadanya itu perempuan Ini perempuan Hadhil ma'ajimu jadi datun Kenapa mubtadanya perempuan? Ya, uh, Oleh karena Ini al-ma'ajim itu Itu perempuan Jama Tidak berakal Identik dengan perempuan tunggal hadhil ma'ajimu Jadi datang. Perhatikan ini Di sini ma'ajimnya itu Tidak beralif lam Sedangkan di sini beralif lam Mengapa begitu? Uh, sebab di sini ma'ajim itu Itu merupakan Rangkaian perasa dengan ini membentuk perasa dengan hati. Hadihi. Jadi hati hilma ini ini merupakan satu kesatuan, ya, yang disebut perasa isyariun. Jadi mahajim itu berarti Oleh karena harus selaras dengan ini, nah, harus selaras dengan ini, ya. Uh, kalau di sini dia itu sebagai khabar Khabar itu satu jabatan bergengsi ber dalam jumlah ismiyah. Ya, dia sama bergengsinya dengan mubtada. dia enggak tunduk ke sini. Jadi hadhihi mubtada ini khabar ma'ajimu jadidatu. Pedang-pedang ini tajam. Pedang-pedang itu jamak tidak berakal. Hadhihi. Ya, hadhihi. Kemudian pedang-pedang ini merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai mubtada, ya. Ya, apa itu pedang? Pedang itu saifun. Ingat, Saifuddin, pedang agama, Saifullah, pedang Allah, ya. Uh, jadi dia uh, beralif lam. Hadhihi suyuf. Hadhihi suyuf. Hadhihi suyufu. Bukan suyufi. Oleh dia setelah rasakan hadhihi. Hadhihi itu mubtada. Mubtada itu marfu. Maka ini pun harus marfu. Hadhihi suyufu. Uh, baru kita masuk ke wilayah khabar. Tajam. Tajam itu bisa koti'a, bisa haddun. Kita gunakan koti'a ya qati'ah qati'atun udah ini qati'atun Kenapa perempuan oleh karena mubtada perempuan pedang-pedang tajam ini nah, sama dengan ini pedang-pedang ini tapi di sini ada tambahan kata sifat ya tajam nah di sini tajam berperan sebagai khabar di sini tajam berperan sebagai na'tun yang menjelaskan pedang-pedang ya Kalau di sini dia berperan sebagai khabar ya. Perhatikan itu. Ini hadhihi hadhihi uh, hadihi apa? Hadhihi suyufu pedang-pedang. Hadhihi suyufu suyufu ya hadhi suyufu uh, kemudian tajam tajam itu selaras dengan ini ini jamak tidak berakal Ini lam, maka tajam juga beraliflam. Uh, ini perempuan, ini perempuan walaupun jamaah ini, tapi jamaah tidak berakal perempuan maka ini pun perempuan. Alqal qatiatu atu, alqal ya yeah. uh, ini jamaah tidak berakal alqal -ti -tu, perempuan tunggal, ya yeah, tunggal. Oleh karena jamaah tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Hadhihi suyuful qati'atu milik Yusuf, milik itu li. Ini kalimat A milik B ya, li. Yunus, ini, ini nama nabi ini. Yunus, yu nu yu nu kemudian sim apa harakat sim? Ya, Yunus itu Ghairu munsarib lah. Gairu Uh, jadi dia itu majrur dengan fathah liyunusa uh, sama dengan Yusuf li yusufa Yusuf itu juga ghairu munsharif dia majrur dengan dengan fathah Ibrahim li Ibrahim li Ismaila li Ishaqa li Yaquba uh, jadi nama-nama nabi itu uh, yang saya sebutkan tadi itu ghairu munsharif Nomor 11, apakah kunci-kunci ringan itu kecil? Tidak ada kata kerja di sini. Berarti ini kalimat ismiah yang berstruktur muftada khabar. Tapi ini kalimat ismiah uh, uh, tanya ya, tanya. Apakah apakah itu hal? Hal itu paling depan itu. A ah, paling depan. Baru kita masuk ke mubtada. Mubtada, mubtadanya itu ini kunci-kunci itu. Kunci itu miftah. Kunci itu miftah. Miftah. Miftahun. Miftahun. Jamaknya sudah muncul di pembicaraan mengenai jamak taksir. Mafatihu. 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 Dia mengacu pada pola fa'alilu. Ghairabun Sarib. Ya, apakah kunci-kunci uh, ringan ini ya kita ubah menjadi ini kata penunjuk dekat ya? Hadihi hal hadhi, hadhi kunci-kunci, kunci-kunci al-mafatih, al-mafatih, al-mafa, mafatih. Al -ma ya ini sebagai apa ini Mafatihuh, ini hadhihi itu mubtada oleh karena itu ini marfu hal hadhihi mafatihuh. kemudian kunci-kunci itu dijelaskan lagi oleh kata sifat ringan ringan itu khafif ingat khafifah jadi al al khafi al khafifatu al khafifatu Oleh karena dia menjelaskan kata benda jamak tidak berakal. Maka kata benda yang kata sifat yang menjelaskan itu perempuan tunggal ya. Ini kata benda, ini kata sifat. Jadi hadhil mafatihul uh, kunci-kunci ringan ini. Kecil. Nah, itu kecil sudah khabar ya. Khabar sagirah. 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 Sohi rotun Ini khabar. Mengapa Sohi rotun Oleh karena mubtadanya itu uh, hadhi. Ya, hadhi itu perempuan tunggal ya. Ya, perempuan tunggal. Hal hadhihi al-mafatihul khafifatu sagiratun? Begitu ya. Kota-kota kecil ini di Yaman. Kota-kota kecil ini berperan sebagai sebagai mubtada. Kota itu jamak tidak berakal, berarti hadhihi. Hadihi 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 apa? Hadihi kota-kota Kota-kota Kota itu Madinatun Madinatun Jamaknya Mudunun Jadi Hadihil Mudunu Ya harus senang ya Menghafalkan jamak taksir Hadihil Mudunu Kota-kota ini Ada lagi kata sifat Jadi yang dijelaskannya itu tidak berakal Berarti kata sifatnya itu perempuan tunggal Hadhil mudunus Saghiratu 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 Ya hadhil mudunus Saghiratu Mengapa ini mudunu, kenapa ini saghiratu Oleh kerana dia selaras dengan ini Ini muftada Ya, muftada itu marfu. Hadihil mudunus di Yaman. Fil Yamani. Fil Yamani. Yaman itu berarti flap ya. Fil Yamani. Ini jalan-jalan yang lebar dan cantik. Ah, ini jumlah ismiyah yang mubtadanya ini berdiri sendiri, ya. Jadi hadhi, hadhi, Nah, hadihi jalan dulu sudah kita pelajari syariat syariat syari ini jalan di kota ini ya syariah yang di kiri kanannya ada bangunan ini jalan ini kalau dalam bahasa Inggris street street ya syariat nah, jamaknya syawarya 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 Makanya pola-pola jamak taksir yang kita kenalkan di tabel itu, itu pola-pola yang lazim ya. Pola-pola yang zalim. Ini kan fa'alilu. Ini fu'ulun. Ya. Ini fa'alilu. Ya, fa'alilu. Jadi, hadihi syawari'a jalan jahe. Hadihi. Ini mubtada. Apa hadihi syawari'u? Syawari'u. Jangan kasih tanwin ya. Oleh karena syawari'ah itu gairu Ini kata benda yang berperan sebagai khabar. ya Bagaimana syawari'ah itu lebar? Lebar itu wasiat. ya. Wasi'atun. Jadi ini kata sifat. Kata sifat. Wasi'un. Luas, lebar. ya. jadi kata sifat yang menjelaskan kata benda jamak tidak berakal itu kata sifat tunggal ya wa si atun wa si atun dan cantik wa jamilatun wa jamilatun wa jamilatun ah ha, bisa juga sebetulnya hadhihi syawari'u wa si atun tanpa wa ini ya langsung saja jadi renteng jami jamilatun berarti ini naqtun satu naqtun dua ya naktun satu naktun dua kalau begini ini naktun kemudian ini e, kata yang disambungkan oleh wau wow dengan naktun ini ya tun ini jadi harus laras dengan wa wasiah itu Op. wasiah itu oke okay, coba kita alhamdulillah sudah selesai sudah selesai 13 kalimat ya kita cek dulu Hadihi syawari'u wasiatun wa jamilatun. Ini jalan-jalan yang lebar dan cantik Hadihil mudunu Hadihil mudunu as-saghiru Bersambung ini sampai sini Kota-kota kecil ini uh, Fil Yaman Kemudian hal apakah atau a uh, Hadihil mafatihul khafifah Jadi kunci-kunci yang ringan ini, kunci-kunci ringan ini kecil, sahirah. Ya, hari hisyuful qatiah. Jadi pedang-pedang yang tajam ini uh, milik Yunus Liunusa. Kemudian hari hisyuful qatiah. Pedang-pedang ini tajam. Hadhil maajimu jadi kamus-kamus ini baru Hadihi ma'ajimu jadidatun. Ini kamus-kamus baru. Ya, kamus-kamus baru. Jadi, hadihil ma'ajimu jadidatun. Batasnya ini. Batas antara muftada dan khabar. Kalau hadihi ma'ajimu jadidatun. Batas muftada khabar itu ini. Di sebelah kanan muftada, di sebelah kiri khabar. Ya, saya membeli kamus-kamus ini di India. Ishtaraitu. hadhil maajima fil hindi. Kemudian berikutnya, 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 wajah tu hadhil saladi kau gitu ya. Saya menemukan kotak-kotak uh, hitam ini. Uh, di dekat sungai Janiban Nahri atau Ain dan Nahri. Kemudian uh, fi hadhihi di dalam kotak-kotak hitam ini ada apa? Ada sendok-sendok malaiku. Kemudian ini hadhihi as kotak-kotak hitam ini berat, tsaqilatun. Ini ini kotak-kotak hitam. Hadhihi sanadiqu saudau. Ya. Ini batas antara mubtah dan khabar ya. Kemudian di atas hadihi sonadiku. Ini batasnya. Ini kotak-kotak. Saya kira cukup sekian. Eh uh, tambah semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.